Islam, kalau atuk pun silah Islam, kan? Orang kafir tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam kerana tidak ada kekuasaan al-wilayah tu, mana kekuasaan orang kafir terhadap orang Islam. Dia tak boleh menguasai orang Islam. Mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 141, "Walayaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Juga kerana kekuasaan itu tadi dalam perkahwinan merujuk kepada golongan asabah dalam masalah harta pusaka. Dalam masalah ini, orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Samalah kalau anak kita dia murtad, kan, dia tak tak dapat mewarisi harta pusaka. Walau bagaimanapun, seorang kafir boleh mengawinkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeza agama, seperti seorang Yahudi mengahwinkan seorang Kristian atau sebaliknya. Ini kerana semua orang kafir adalah sama taraf, tak kira Yahudi ke, Kristian ke, apa ke, mana taraf dia sama. Ini dijelaskan Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 73, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd." Dan orang-orang kafir sesetengahnya menjadi wali kepada yang lain. Yang orang kafir jugalah. Walaupun dia tak sama agama dia. Itu yang pertama, Islam. Yang kedua, adil. Itu syarat wali tadi. Yang kedua, adil. Maksud adil ialah wali tidak melakukan dosa-dosa besar. Wali itu dia adil, dia amanah. Dia tak pernah melakukan, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa besar apa dah? Kan, ninggal semayang, tak puasa, kan? Apa lagi? Judi, arak, macam-macam lah, kan? Dosa besar, kan? Tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni pun kita pun kena kena jaga juga. Jangan berterusan, sikit je, kan? Dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah, seperti koncing ke tengah jalan, kan? Berhenti tepi jalan tu, kan, goyang ke tepi jalan tu, kan? Ni dia tak tak menjaga diri dia, kehormatan diri dia. Ini pun tak termasuk kepada adil. Berjalan dengan kaki ayam dan sebagainya. Oleh itu, orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali berpindah kepada wali selepasnya jika dia seorang yang adil. Jadi orang fasik dia tak boleh mengawinkan perempuan ataupun anak perempuan dia. Jadi dia kena berpindah kepada siapa selepas tu. Kalau abah tu perangai teruk mana, dia pindah kepada atuk dia. Tapi atuk tu pun mesti adil jugalah. Kalau atuk sama je, terpindah pula lah kepada saudara, kan, saudara lelaki. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak ada pernikahan
melainkan dengan wali yang mursyid. Ha. Yes. Dan kita nak jadi wali ni kan, ha, kita kena jaga tingkah laku kita. Tak koncing pun nak jaga je. Yang tuan koncing tengah jalan kan? Ha, gitu jugalah semayang, jaga ya, jangan kita melakukan banyak dosa-dosa besar. Puasa tak buat, semayang tak buat kan? Lepas tu mai kaki judi lagi, kaki minum lagi. Ha, macam mana nak jadi wali macam tu? Nak menikahkan anak. Ha, jadi itu dia tidak dia tidak adil, dia tidak amanah. Kan? Amanah tidak tanggungjawab atas atas diri dia. Kan? Imam Syafi'i berkata, maksud mursyid dalam hadis yang di atas ialah adil. Ha, itu sajalah. Kan? Dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Kan? Dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Bahkan dan menjaga maruah maruah diri. Kan? Ha. Juga kerana fasik adalah kekurangan yang boleh merosakkan persaksian. Ha. Oleh itu, orang fasik dijarang menjadi wali dalam perkahwinan. Orang fasik pun tak boleh. Kan? Ha. Sesetengah ulama fiqh berpendapat keadilan tidak menjadi syarat dalam perkahwinan kerana hak menjadi wali berdasarkan hak asabah. Itu sebahagianlah, bukan bukan jamhur ya, sesetengah ulama lah. Ha. Hak asabah, asabah ni warisanlah yang yang menerima warislah. Ha. Membawa maksud wali sangat mengasihi dan merahmati serta memberi kebaikan kepada orang yang dijaga. Kasih sayang dan rahmat ini tiada bezanya di antara keadilan dengan selainnya. Lah kita kan, kita kawallah di kita kan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Kan kita diri kita pun kita tak boleh nak jaga, macam mana kita nak jaga ahli keluarga kita? Kan juga kerana masyarakat adil kadang-kadang menimbulkan kesulitan yang besar. Ini disebabkan kurangnya bilangan orang yang adil, terutamanya zaman ni. Nak tahu dalam masyarakat tu lah, kalau benar-benar semua orang tu yang adil, susah. Tapi ada, kan tak tahu kan? Tu lah. Tapi sebenar-benar betul adil, kan? Payah. Agak kita nak duduk nak dapat niat pun payah, nak dapat diri kita ni adil pun susah. Nak jadi wali susah. Macam mana kita nak mati tu? Kan? Kan Allah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan sampai kamu mati melainkan Islam yang sempurna. Tu macam mana tu? Kan nak jadi wali pun macam ni agaknya susah. Apalagi bila kita mati, kan? Macam mana mati kita tu? Tidak pernah diketahui orang-orang fasik dilarang mengawinkan anak-anak perempuan mereka pada mana-mana zaman. Kita pun manalah tahu, kan? Kita tak tahu kedudukan seseorang wali itu. Mana cuma sini dijelaskan di sini saja, mana masing-masing tahulah. Ya, kalau nak jadi wali tu macam mana syarat-syarat dia. Jadi tak payahlah orang lain lah kata dia ni tak boleh diwali ni dah. Bertumbuk nanti. Kan? Pandai-pandai pula kita mengatakan dia tak boleh diwali. Siapa? Kita mana? Kita mana tahu. Mana itu sendiri mau ingatlah orang kata kan.
sendiri mau ingat dah. Kan? Kita fahamlah kalau kita nak nak jadi wali dekat anak ni, kan? Tu yang kedua ya, adil, kan? Tentang kepribadian lah, ya. Yang kedua tentang kepribadian kita lah tu, kan? Yang ketiga, balik syarat dia. Kanak-kanak tak bolehlah menjadi wali kerana dia tidak boleh menguruskan dirinya sendiri. Budak-budak tak boleh. Oleh itu dia tidak boleh menjadi wali kepada orang lain. Dan orang lain adalah lebih utama. Carilah yang dah balik tu. Yang keempat, berakal, sila waras, kan? Sila waras. Orang gila tak boleh jadi wali kerana dia tidak boleh menguruskan dirinya. Oleh itu dia tidak boleh menjadi wali kepada orang lain. Tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Yang perlu menunggu sehingga dia sedar kerana pengsan yang dihadapi hanya sekejap. Ia umpama tidur. Itu yang kelima syarat dia, kan? Syarat yang keenam, wali bukan orang yang dilarang oleh syarat membelanjakan hartanya disebabkan safian. Yang ketujuh, tidak dalam ihram, kan? Wali itu tidak dalam ihram. Orang yang sedang berihram haji atau umrah tidak boleh mengawinkan orang lain. Sekiranya yang difahami daripada hadis sebelum ini yang bermaksud orang yang berihram lelaki dan perempuan tidak boleh berkahwin, tidak boleh mengawinkan sama ada yang berihram ataupun tidak. Jika syarat di atas tidak ada pada wali, ya, jika tujuh-tujuh syarat ni kan tak ada pada wali yang terdekat, hak sebagai wali berpindah kepada wali selepasnya. Pindah kepada, kalau abah ni pengarah kepada datuk. Kalau datuk dah tak ada, berpindahlah kepada anak lelaki. Yang memiliki syarat-syarat wali, dia pun berpindah kepada yang memiliki. Dia memiliki syarat, sedangkan dia pun tak mengikut, tak sama dengan syarat dia pun, payah je. Kecuali dalam masalah wali yang berihram, ia tidak berpindah kepada wali selepasnya kerana berihram tidak membatalkan hak-hak wali selagi dia masih adil dan boleh melihat. Cuma yang dilarang ialah mengahwinkan sahaja. Walau bagaimanapun, dalam keadaan wali berihram, hak mengahwinkan berpindah kepada raja, wali raja. Dia tak boleh nikah, dia ihram, dia tak boleh. Jadi wali hakim lah, ya, dia nikah dengan wali hakim. Bahagian wali. Wali terbahagi kepada dua. Satu, mujbir. Yang dua, yang kedua, wali mujbir. Dia bukan bukan mujbir. Yang tidak mujbir, satu mujbir. Wali mujbir ni ialah hanya terhad kepada bapa dan datuk. Wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara sahaja. Sama ada ia masih kecil ataupun dah besar, berakal ataupun gila. Oleh itu, seseorang bapa ataupun datuk dibenarkan mengahwinkan anak perempuannya walaupun tanpa kebenaran dan keredaannya
Kerana bapa lebih mengetahui kebaikan untuk anaknya. Ha. Anak tu kata, ah, dan tak nak abah diwali dah, tak boleh. Kan? Ha, dia tak boleh nak pilih. Ya? Itu adalah hak, ha, hak bapa. Kan? Ya, walaupun anak dia tak setuju dia jadi wali, ha, tapi dia tanpa kebenaran, ha, dia boleh, ha, menjadi wali. Oleh kerana kasih sayang yang mendalam seseorang bapa terhadap anaknya, ia hanya akan memilih suami yang baik sahaja untuk anak perempuannya. Mereka berhujah menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas tu. Al-a'immu ahakku binafsiha min waliyiha. Seseorang janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Ha, kalau janda, ha, dia boleh, ha, dia boleh pilih. Kan? Ha, kena tanya, tuju tak? Nak kahwin abah, nak kahwin dan tu. Kan? Ha. Melalui hadis ini, kita dapat memahami bahawa wali lebih berhak ke atas anak perempuan yang masih dara daripada hak anak perempuan itu terhadap dirinya sendiri. Walau bagaimanapun, terdapat tiga syarat wali mujbir. Ya, wali mujbir ni, bapak dan datuk ni, mana dia boleh, ha, menikahkan tanpa kebenaran. Kan? Ha. Tiga syarat wali mujbir. Yang pertama, tak ada permusuhan ketara di antara wali dengan perempuan tersebut. Ha, kan? Dia pun musuh. Dia musuh kan? Ha, abah, eh? Kan? Tak nak. Tak setuju. Tak nak lelaki itu. Kan? Ha, ponek dia mujuk-mujuk. Tak nak dia dah. Ha, nak mewalikan pun dia pun tak nak. Katakan wali itu engkar lah kan? Ha. Ini permusuhan. Ya, tidak ada permusuhan. Yang kedua, perkahwinan itu hendaklah sekufu. Ha, sekufu ni setaraf lah, kan? Ha. Bakal suami mempunyai, ha, mampu menyegerakan bayaran mas kahwin. Sekarang ni dah siap, senang je kan, ha, mas kahwin, ha, tunai kan, ada depan tu kan, nikah kat masjid je, ha, ya, benda hantaran tu tak perlu, tak apa, yang wajib nak ada kat situ mas kahwin tu kan, ha, nak ada situ, ada kan, tunainya tu ada, ha. Itu dia tiga syarat wali, wali mujbir. Apa syarat tadi? Tak ada permusuhan yang ketara di antara, wali dengan anak tadi, dengan perempuan yang nak kahwin, dikahwinkan tu. Yang kedua, hendaklah sekufu. Yang ketiga, bakal suami mempunyai kemampuan menyegerakan bayaran mas kahwin. Dulu adalah sebut hutang kan, zaman dulu kan, sekarang dah tak ada dah. Semuanya, tunai. Minta izin anak dara adalah digalakkan. Bapa dan datuk boleh memaksa anak perempuannya berkahwin. Tetapi tindakan tidak mendapat pendapatnya bukanlah satu tindakan yang afdal. Ataupun yang lebih baik. Jadi yang afdalnya sunat. Ialah wali minta izin untuk mengahwinkannya, menghormati serta menyenangkan hatinya. Tersebab dia tanya kan, minta tanya mohon izin kan kepada bakal pengantin tu. Nabi SAW bersabda,
La tungkahul ayyimu hatta tustamara wa la tungkahul bikru hatta tustazana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskut. Ha. Janganlah kamu mengawinkan janda melainkan setelah mendapat keputusannya. Ha, apa keputusan perempuan tu? Kan? Ha. Jangan kamu mengawinkan anak daramu melainkan setelah kamu minta izin daripadanya. Ha, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah dia mengizinkannya? Baginda menjawab, ha, dia diam. Ha, tanya, tuju ke tak tuju ni? Ha, kau diam tu, okey lah tu. Ha. Dan lagi sabda Nabi SAW, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Bagi anak dara pula, kamu hendaklah meminta izinnya. Dan keizinannya ialah diamnya. Ini hadis yang lain. Jadi kedua-dua hadis yang di atas menerangkan wali disunatkan meminta kebenaran anak gadis yang masih dara untuk mengawinkannya. Yang masih dara tu sunat. Tapi kalau yang janda tu mesti, ya, sebab dia punya hak yang tersendiri pasal dia dah pasal dia janda. Wali yang tidak mujbir, wali biasalah kan, yang bukan mujbir ni. Wali yang tidak mujbir ialah wali selain daripada bapa dan datuk yang telah kita sebutkan sebelum ini. Wali tidak mujbir berlaku ketika mengawinkan perempuan yang sudah janda. Itu kan, mengawinkan perempuan yang sudah janda. Tidak sah bagi mana-mana wali walaupun bapa untuk mengawinkan perempuan janda melainkan dengan kebenaran dan keredaannya. Hukum ini berpandukan kepada hadis yang sebelum ini yang kata tadi. Ha. Yang bermaksud, janganlah kamu mengahwinkan janda melainkan setelah mendapat keputusannya. Hadis yang atas tadi. Dia dah bagi keputusan, setuju tak setuju. Ha. Janda ialah perempuan yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan yang halal ataupun haram. Sama ada dia persetubuhan yang halal ataupun haram, dia dah dikira janda. Bukan disebabkan sakit atau terjatuh dan sebagainya. Ha. Apakah tujuan dia? Ha, hikmah dia untuk mendapat persetujuan janda ni. Ha. Hikmah wali hendaklah mendapatkan persetujuan janda terlebih dahulu dan tidak mengawinkan tanpa kebenarannya ialah dia mengetahui maksud perkahwinan. Wali tidak boleh memaksanya kerana pengalamannya dalam perkahwinan menyebabkan dia tidak malu untuk berterus terang. Ini berbeza dengan anak dara kerana dia malu untuk berterus terang. Ha, kau nak dara ni kan, dia malu-malu kan. Kalau janda tu, dia dah biasa kahwin kan. Ha, dia tak malu dah. Ha, tak nak lah. Ha, kan? Ha. Mengawinkan janda yang masih kecil, bapa atau mana-mana wali tidak diharuskan mengawinkan perempuan janda yang belum balik sehinggalah dia balik. Ini kerana keizinan budak kecil tidak diambil kira. Wali tidak boleh mengawinkannya sehingga dia balik kerana keizinannya yang diambil kira ialah keizinan selepas balik.
tak pernahlah kita jumpa ni kan. Anak perempuan yang belum balik lah janda belum pernahlah jumpa kan. Kacik, ini wali engkau. Ya, wali enggan mengawinkan anak perempuannya. Kan dia tak setuju nak kahwinkan. Dia berkorai. Tak nak mengawinkan anak dia. Jika seseorang perempuan yang sudah balik dan berakal meminta untuk berkahwin dengan lelaki yang setaraf dengannya, wali mesti mengawinkannya. Jika wali enggan, sekalipun wali ialah bapanya, dia hendaklah dikahwinkan oleh wali hakim. Ni pernah berlaku ni kan, pernah berlaku. Ya, abah ni tak nak kahwinkan anak dia kan. Dia tak suka ke lelaki tu kan. Lama dia pergi mengadu ke pejabat. Maka dia kahwin di pejabat, ya, wali hakim. Ini kerana hak mengawinkan beliau dengan lelaki yang setaraf, yang sekupu tu setaraf lah, adalah hak yang mesti ditunaikan oleh walinya. Jika wali enggan menunaikannya, pemerintah ataupun wali raja akan menunaikannya. Hukum ini berdalilkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasultanu waliyyu man la waliyalahu." Dia kata raja ni menjadi wali bagi siapa yang tak mempunyai wali. Samalah anak luar nikah ke kan, wali engkau ke, tak jumpa wali ke, wali gaib kan, boleh jadi wali hakim. Jika perempuan tersebut minta dikahwinkan dengan seorang lelaki yang setaraf dan walinya ingin mengahwinkannya dengan lelaki lain yang juga setaraf, wali boleh melarang anaknya berkahwin dengan lelaki pilihan anaknya tu dan mengahwinkannya dengan lelaki yang dipilih oleh wali jika anak perempuannya masih lagi dara. Ini kerana pandangan wali lebih sempurna daripada pandangan anaknya. Kalau anak dara lah kan, abah dah pilih ni orang ni. Dia pula pilih lah orang lain kan. Tapi abah dia boleh paksa dia kahwin dengan yang abah pilih tu. Kan. Kalau janda tak boleh lah kan. Ni tadi yang anak dara lah. Hukum jika wali tak ada. Jika perempuan mempunyai ramai wali dan wali yang paling hampir, wali akrab tadi, tidak ada di situ, jika dia berada di tempat yang jaraknya dua marhalah, ya, dia jauh kan, dekat Johor ke kan, atau lebih dua marhalah, ialah perjalanan sehari semalam lah kalau jalan kaki. Jadi hak menjadi wali tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, tetapi dia hendaklah dikahwinkan oleh wali raja, pergi ke hakim. Kalau kita biasa wali hakim, nikah ke pejabat lah kan, nikah di pejabat lah kan. Kalau wali jauh kan, wali ada tapi dia jauh kan, dia tidak ada berpindah, ya, dengan sendirinya berpindah kepada saudara lelaki ke apa, tak ada. Tu pergi kepada wali hakim. Ini disebabkan wali tidak ada di situ, sedangkan hak mengawinkan perempuan adalah hak walinya. Apabila dia tidak mampu mengawinkan perempuan disebabkan ketiadaannya,
maka wali raja akan menggantikannya. Jadi bolehlah nikah pakai wali, wali hakim. Jika wali berada di tempat yang kurang dari dua marhalah, wali raja tidak boleh mengawinkan dia. Dia tak jauh sangat, tak sampai dua marhalah dia berada. Jadi wali hakim tak boleh mengawinkan dia. Ya, melainkan dengan kebenarannya. Lainkan dia bagi, dia bagi kebenaran. Dia serahkanlah kepada tuan untuk menguruskan akad nikah anak saya. Ini kerana dia berada tidak jauh dari situ dan dia boleh pulang. Apa yang perlu dilakukan ialah sama ada dia datang mengawinkan perempuan tersebut atau berwakil kepada orang lain. Hukum ini sama dengan hukum wali yang berada di situ, yang bermukim kat situ. Kan dia boleh, dia boleh wakalah lah, kan, berwakil. Terdapat dua wali atau lebih yang sama taraf, yang ni sama kuat. Jika terdapat dua orang wali atau lebih yang sama kuat daripada segi keturunan, siapa yang terdapat dua beradik seibu sebapa atau dua beradik sebapa, dia sunat dikahwinkan oleh wali yang lebih mengetahui selok belok bab-bab perkahwinan ni. Dulu kan orang yang tu kan jadi wali, dia faham sangat tentang bab-bab bab nikah ni, dia faham. Ini disebabkan beliau lebih mengetahui syarat-syarat perkahwinan. Kita ni banyak yang kita tak ni, kan? Banyak yang kita tak faham, kan? Seterusnya, wali yang lebih warak diberikan keutamaan kerana dia lebih dipercayai untuk memberikan yang terbaik kepada perempuan itu. Seterusnya, wali yang lebih tua usia kerana pengalamannya yang luas. Jadi kita ada pun yang lebih tua, saudara yang tua lah, kan? Dalam keadaan terdapat ramai wali yang setaraf, wali yang mengawinkan perempuan itu hendaklah mendapatkan keredaan wali yang lain supaya mereka boleh sepakat dan tidak berlaku salah faham. Macam ni, kau ialah tu, kan? Tak payah dan kau ialah pergi nikah, kan? Betul, kan? Mana ada keredaan. Jika mereka berselisih pendapat dan masing-masing ingin mengahwinkan perempuan itu, berebut nak jadi wali, undian wajib dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Sesiapa yang diundi, dialah akan mengawinkannya. Nak ngawin pun kena pilihan raya juga, kan? Kena undi ya. Jika perempuan memberi keizinan kepada mana-mana wali yang setaraf mengawinkannya dan dia dikawinkan oleh wali yang kurang afdal atau wali yang tidak terpilih melalui undian yang sah, perkahwinan tersebut kan disebabkan keizinan yang diberikan. Tetapi jika dia hanya memberi keizinan kepada salah seorang daripada mereka, kemudian dia dikahwinkan oleh wali lain, akad itu tidak sah. Ikut perempuan ni yang nak nikah tu, dia pilih yang mana, kan? Tiba-tiba orang lain tidak yang dipilih tadi, maka berlaku akad nikah. Jadi akad nikah tu tidak tidak sah. Kerana akad berlaku tanpa keizinan dan kerelaan perempuan tadi. Kan?
Ini dalam nak menjalankan akad nikah wali ni pun kan, macam-macam dia punya masalah-masalahnya untuk kita fahami. Wali tidak ada. Apabila perempuan tidak mempunyai wali, hak mengawinkannya berpindah kepada qadi ataupun hakim. Kerana dia dilantik untuk memberi kebaikan kepada orang Islam. Dekat pejabat agama tu, kan, pejabat agama daerah tu, dia bukan semua orang tu boleh jadi wali hakim. Dia ada yang yang ditauliahkan oleh oleh raja. Tapi taklah raja nyampai kan. Tok Kelano nyampai. Kalau kat Somban tu Tok Kelano lah. Kan tu wali, wali hakim. Mengawinkan perempuan yang tidak mempunyai wali, mempunyai kebaikan maslahah, intinya untuk mempunyai maslahah yang wajib diselesaikan. Sebelum ini kita telah sebutkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud pemerintah adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Itulah yang paling mudah, senang. Kalau kita tak ada, tak ada wali, pergilah kepada pergilah ke jabat, kan? Sikit lagi ya, dalam 6 hari dah. Lepas tu yang akan datang tentang saksi pula ya.
Macam mana syarat-syarat saksi yang akan datang. Kita ambilkan wali ni. Berwakil dalam perkahwinan. Wakalah kan. Wali mujbir, bapa dan datuk diharuskan berwakil kepada orang lain. Macam dia wakil dekat dekat juru nikah lah, dekat imam kan. Mana diharuskan, dibolehkan dia berwakil kepada orang lain mengawinkan anak perempuannya yang masih dara walaupun tanpa keizinannya. Walaupun perempuan anak yang nak kahwin tadi, perempuan tu pengantin tu tak izinkan kan, tapi abah dia ataupun atuk nak berwakil kepada juru nikah, maka harus boleh dalam mewakilkan perkahwinan ini. Wali mujbir tidak disyaratkan menentukan lelaki tertentu untuk dikahwinkan dengan anak perempuannya. Ini kerana wali mempunyai hak menentukan wakil dan mempunyai kuasa untuk mewakilkannya secara umum. Saya wakilkanlah ke tuan untuk nikahkan anak sini. Tak perlulah dia nak konakan dengan lelaki mana, tak perlu. Kan? Jika wali mewakilnya secara umum, sewakil wajib menjaga kepentingan pengantin perempuan. Kita yang berwakil, yang menerima wakil ni, wajib menjaga kepentingan pengantin perempuan. Oleh itu, wakil tidak boleh mengawinkannya dengan lelaki yang tidak setaraf dengannya, dengan sekapi yang tidak setaraf, kerana perwakilan secara umum bermaksud mencari pasangan yang yang sekufu, yang setaraf lah tu. Wali yang tidak mujbir pula, mereka tidak boleh mewakilkan perkahwinan itu melainkan dengan izin pengantin perempuan. Ini kerana mereka tidak memiliki hak mengawinkannya tanpa kebenarannya. Oleh itu, mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad tanpa kebenaran pengantin perempuan adalah lebih utama. Itu tentang wakilkan, dia nak mewakilkan suruh nikahkan, suruh akad nikahkan. Jadi kalau kalau bapa atuk tu tak kisah, boleh. Tapi kalau dah berpindah kepada adik-beradik, saudara, jadi dia nak berwakil tadi, dia mestilah atas kebenaran pengantin perempuan. Ya kata, macam mana kak? Ataupun, atau macam mana adik? Aku akak ke aku adik kau kan? Nak kahwin. Saya nak wakil ke apalah. Ke imam nikah kan? Adik setuju ke? Setuju. Dia. Kan? Tidak pun kita dah ada dalam tu dia punya tata cara dia kan? Tata cara menjalankan majlis akad. Kan? Mana juru nikah ada situ kena tanya. Ya, kena tanya perempuan dia setuju ataupun tidak setuju kita menjadi wali, menerima wakil wali. Wallahu alam. Itu saja tentang berhubung dengan dengan wali. Wali tu panjang kita dia kan, 2 minggu. akan datang dua orang saksi. Mana pula tentang wajib nak ada saksi pula itu, insyaAllah lah akan datang. Jadi setakat tu yang dapat kita kongsi untuk menambahkan lagi lah, ya, menambahkan lagi kepahaman kita dalam bab munakahat ni kan. Takkan kita tak tahu langsung kan, setiap tidaknya ada katlah kita belajar kan, ada katlah kita menengah, kita belajar ambil sikit kan, tentang kita nak jadi orang tua ni kan. Nak jadi orang tua ni bukanlah mudah kan. Banyak dia punya selok belok dia kan. Wallahu alam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salli alaihi wa sallam ajma'in. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Allahumma rizukna fahma, Allahumma rizukna fahma, Allahumma rizukna fahma. Allahumma adina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana fakkina wa fakkih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fi dunya hasana fi al-akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu ala alamin. Taqabbalallahu minkum.